Dengan menekankan sistem pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, tidak bisa dipungkiri sejak tahun 2015 hingga 2019 ini, Badan Layanan Umum Unit Pelayanan Bandara Udara Kelas 1 Bandara Kalimarau secara berturut-turut meraih penghargaan sebagai Best Airport Award 2019. Kepala BLU UPBU Bandara Kalimarau Bambang Hartanto menegaskan, pencapaian Best Airport Award secara berturut-turut tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Berau. Dan tentu saja saat ini Bandara Kalimarau hanya BLU UPBU, namun untuk pelayanan terasa di bandara milik BUMN. Semoga saja ke depan pelayanan di Bandara Kalimarau ini bisa terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena salah satu kategori yang membuat Bandara Kalimarau menjadi terbaik adalah dari tingkat pelayanan. Komitmen terhadap pelayanan, kami akan selalu mengikuti perubahan dan kami akan selalu berinovasi dengan baik bahwa apa yang kita sudah dapatkan pada saat ini adalah menjadi sumber inspirasi buat kami untuk melakukan pelayanan ke depan yang jauh lebih baik lagi. Dari beberapa yang saya rasakan di Kabupaten di Kalimarau terhadap fasilitas layanan juga cukup baik. Terus SDM kami yang selalu berkomitmen bahwa pelayanan ramah melayani itu sudah menjadi jiwa ASN kami. Kami memang BLU UPBU, tapi saya berharap bahwa BLU UPBU kelas 1 Kalimarau rasa BUMN. Bagaimana tanggapan Anda tentang Bandara Kalimarau? Kalau Bandara Kalimarau bersih, terus itu pelayanannya bagus. Terus tadi juga sempat diangkutin barangnya, terus juga banyak tempat shoot fotonya, 3 dimensi gitu. Penilaian terkait kepuasan penumpang dan penilaian terhadap kualitas peningkatan pelayanan bandara menjadi kunci utama kesuksesan Bandara Kalimarau. Semoga saja prestasi ini tetap dipertahankan dan terus akan ditingkatkan. Tim Liputan Provision TV melaporkan.